Assalamualaikum semua. Welcome to my YouTube channel. Nama saya Dr. Rafida Abdullah, pakar perunding, perubatan dan buah pinggang. Ini adalah episod kedua Bicara Santai tentang kerjaya pakar perubatan. Jadi saya ada dua isu yang saya akan ketengahkan di sini. Bukan isu lah, cerita lah, cerita-cerita santai. Pertamanya saya nak cerita macam mana saya jadi pakar, ya, iaitu pakar perubatan, iaitu kepakaran saya pertama. Saya ada dua, ya. Dan apakah pendapat saya jika seseorang itu nak jadi pakar perubatan sekarang, ya? Sebab dulu mungkin lain, sekarang mungkin lain. Dan saya akan beri pendapat saya pada penghujung video ini. Seingat saya telah membuat keputusan untuk menjadi pakar perubatan daripada tahun keempat di universiti dahulu. Saya graduate 1996. Jadi semasa tahun keempat tu saya memilih untuk membuat posting, ya, posting medical sebagai medical student di Borders General, ya, iaitu satu tempat yang sangat cantik, jauh daripada city, itu dekat dengan border Scotland dengan England. Dekat situ saya tenang, ya, sangat seronok, very simple. Dan saya rasa posting tu sangat seronok. Jadi ini membantu, ya. Jadi kita semasa medical student juga kita mesti ada rasa sedikit lah yang mana yang kita ada suka di situ. Jadi bila saya suka bidang perubatan ni, saya membuat keputusan untuk apply ke tempat atau houseman yang sesuai untuk saya di bidang itu. Jadi saya tahu Saya sudah buat keputusan dan saya akan pulang ke Malaysia selepas saya habis housemanship. Dalam tahun akhir itu, bila kita mohon, ya, nak jadi houseman di mana, jadi saya memilih satu hospital di Glasgow, iaitu Stockhill Hospital. Sebabnya saya rasa hospital tu lebih dekat dengan apa yang akan saya lalui di Malaysia, ataupun pesakit-pesakit akan lebih kurang macam di Malaysia. Sebab dia macam bukan main hospital. You kena faham, ya. Kalau hospital tu terlalu besar, dia ada banyak subspecialty, jadi anda sangat tertuju kepada bidang itu dan anda tak dapat tengok the bigger picture. Jadi di hospital ni dia ada bidang perubatan yang saya boleh nampak the bigger picture, maknanya semua-semua jenis-jenis case, ya, dan banyak subspecialty di situ juga, tapi tidak sangat menjurus kepada tinggi sangat teknologi tu, ya, sebab saya tahu Malaysia di mana dan apa yang saya akan lalui di Malaysia. Jadi saya bekerja sebagai seorang houseman di Stockhill Hospital Glasgow, dan ianya adalah salah satu daripada teaching hospital juga di Glasgow. Jadi kalau nak masuk CV tu memang okey lah, ya, dan ataupun kalau nak masa depan nak apply balik dan sebagainya, okey. Jadi saya memang memilih di mana saya bekerja sebagai houseman. Jadi bila dah habis itu, saya pulang ke Malaysia. Saya memang clear, saya memang tahu apa saya nak buat. Ya, saya tahu. Sebenarnya masa tu saya sepatutnya join PPUM, ya, sebab mak saya dulu adalah timbalan pengarah arwah. Saya kenal pengarah-pengarah di situ dan pakar-pakar perubatan di situ. Jadi tapi saya tidak kesampaian, mungkin hati saya tidak terbuka, jadi saya terus menerus kerja di HKL. Tak, sebenarnya saya kerja siang malam, pagi petang, 7 hari seminggu. Tak nampak sinar cahaya pun kadang-kadang. Jadi masa tu bos saya, Dr. Christopher Lee, Datuk Christopher Lee, sekarang sudah retire, ingatkan saya, Rafida, awak kena habiskan peperiksaan sebab tak guna kerja kuat-kuat, tapi nanti kita tak ke mana, ya, kita kena majukan diri. Saya ingat tu. Jadi saya buatlah exam MRCP part 1, part 2 dan PACES, ya. Saya buat PACES yang pertama yang ada 3 part kepada peperiksaan tu. Jadi ini adalah laluan parallel pathway, ya, maknanya kita tak masuk sarjana perubatan. Saya buat PACES sambil saya dapat bekerja dan berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya khasnya di HKL masa tu, ya. Jadi saya ingat part 1 tu saya tak sempat baca pun. Saya fail yang pertama, yang kedua baru saya lepas. Dan yang part 2 tu saya lagi tak ingat. Saya belajar, saya pergi exam di Edinburgh sendiri, di Royal College. Saya ambil cuti, saya pergi sana. Dan yang part akhir tu, PACES tu, saya sebenarnya yang itu yang pertama PACES. Jadi kita tak tahu macam mana format dia, macam mana dia tukar dan sebagainya. Tapi saya cekalkan diri, saya ambil cuti sebulan. Ya, saya tinggalkan keluarga semua, saya pergi balik ke hospital yang saya kerja dahulu, Stockhill. Jadi saya ambil masa untuk belajar balik,
dan sesuaikan keadaan macam mana nak buat pemeriksaan, peperiksaan tu. Ya, maknanya saya train lah sebagai mana cara yang sesuai yang boleh saya lepaskan diri saya ataupun paskan saya daripada peperiksaan tu. Jadi yang itu sebulan saya duduk di situ, saya jumpa ospos saya yang lama. Jadi memang seronok lah time tu, dan saya juga praktis dengan sakit di sana dan juga rakan-rakan sekerja di sana. Jadi yang itu yang membuat persediaan saya tu agak bagus lah ya. Tapi di Malaysia memang tak sempat, jadi saya pergi. Okay, bila saya pergi, saya ingat exam saya di Inverness Hospital. Saya drive sorang-sorang pergi ke sana buat exam dan habis. Lepas tu saya balik Malaysia. Saya tak ingat dah lepas tu. Ya, saya memang dulu memang bekerja 365 hari. Eh, tidak. 362 hari. Sebab 3 hari dalam setahun tu saya cuti. Hari raya pertama, hari kedua dan hari raya haji. 3 je. Lain hari saya bekerja. Ya. Jadi memang masa tu memang ingat kerja. Tapi saya berterima kasih kerana bos-bos saya, terutamanya Datuk Christopher Lee, mengingatkan saya, Rafida, you kena jadi pakar, you kena pass exam. Jadi lepas tu saya buat exam. Walaupun persediaan tu memang cacar merbah lah ya. Alhamdulillah saya lepas. Mungkin berkat doa arwah ibu saya dan berkat doa semualah ya, kepada keluarga saya dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mengizinkan saya menjadi pakar. Jadi itu dahulu. Seksyen yang kedua, saya nak beritahu apa yang berlaku sekarang. Sekarang ni agak lain sedikit, which is fair saya rasa, sebab lain keperluan Malaysia semasa itu dan sekarang. Saya pulang ke Malaysia 1997, saya pass exam MRCP PACES tu yang ketiga tu, yang last tu awal 2001. Jadi saya memang agak cepat lah, tapi saya dapat orang kata sangat banyak pengalaman bila bekerja di HKL, sebab kita boleh pergi ke pelbagai subspecialty, pathology, cardiology, nephrology, neurology, cardiology, hematology dan sebagainya. Jadi banyak orang kata rotation di HKL, jadi pengalaman saya memang agak luas lah ya, alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita ramai doktor-doktor yang pergi ialah distrik dan sebagainya. Jadi kita pastikan mereka juga akan dapat latihan yang cukup. Jadi kita memerlukan sesiapa yang mahu ambil MRCP, apa yang exam yang saya buat tu melalui laluan parallel pathway, ada rotation-rotation dia. Ada setengah sikit masa di cardiology, di hematology dan sebagainya. Jadi kita memerlukan pegawai-pegawai beratan tu pusing untuk mendapat pengalaman daripada bidang-bidang tersebut. Jadi mungkin mereka tidak boleh duduk satu tempat. Sekarang diperlukan doktor-doktor ni register dengan Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita tahu anda di mana, untuk kita hantar ke tempat-tempat untuk bekerja dan menimba pengalaman untuk kita lepaskan anda. Ya, jadi tidak cukup sebenarnya hanya dengan pas peperiksaan, kita perlu melalui rotation ya, dan rotation tu setiap tu ada dia punya logbooknya dan kita kena sign. Jadi yang itu diperlukan sekarang untuk dijadikan atau diwartakan sebagai pakar. Saya cakap dari konteks Kementerian Kesihatan Malaysia ya, di mana di situ anda perlu masuk dalam program parallel pathway. Ada setengah yang bukan HLP dulu, sekarang saya difahamkan perlu masuk HLP atau hadiah latihan persetuan untuk kita tentukan training di mana lah, lebih orang kata teratur lah ya, teratur. Dan juga caranya untuk jadi pakar melalui laluan parallel pathway. Saya ingat dulu saya ketua jabatan di Jabatan Perubatan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Masa tu saya hantar doktor-doktor saya untuk menimba pengalaman lah di IJN untuk kardiologi, mungkin di Selayang untuk palliative care, geriatric ya, dan sebagainya. Jadi memang itu rutin kami untuk hantar doktor-doktor ni pusing untuk menimba pengalaman sambil bekerja. Bukannya mereka tak bekerja, mereka bekerja sebab mereka boleh bekerja di fasiliti kerajaan, dan you know, kita akan pastikan on-call dan sebagainya pun berlaku terus saja. Maknanya masih memberi khidmat sambil memenuhi logbook dan belajar. Bukan senang nak buat tu sebab mungkin akan pindah randah, dan you know, dan expectation tu sangat tinggi. Di mana kita pergi, kita expect benda yang terbaik dari anda.
Jadi bukan sesenang itu. Jadi laluan paralel bukan sesenang apa yang orang sangkakan, ya. Dan sekarang pun kena HLP. Hadiah latihan persetuan untuk kita teraturkan training tu. Dan setiap trainer tu ada training dia, dan sebelum kita boleh sign anda, dan cara kita buat pemeriksaan atau ujian adalah yang berkala, bukannya macam exam pass macam tu, tidak. Ya, walaupun anda dah pass exam RCP, anda masih perlu melalui semua requirement atau case based discussion dan sebagainya dengan anda punya supervisor tersebutlah, ada nama supervisor anda. Lain cabaran dia sebenarnya, memang ada, tetap ada cabaran, ya. Jadi ada yang tanya kat saya sebagai penghujung ni, yang mana lebih baik ambil sekarang. Jadi saya rasa ambil semua benda. Ambil semua benda. Sebab zaman ni zaman yang tidak tentu, kan. Kita tak tahu apakah kita punya nasib di masa hadapan. Jadi lebih baik orang kata sediakan payung. Saya suggest ambil MEDEX, ambil juga MRCP, ya, mula dengan part 1. Dan kita tengok anda kat mana. Bila anda ambil MEDEX tu, anda akan berkebolehan untuk diterima sebagai pelajar sarjana perubatan lah di universiti tempatan. Jadi buat dua-dua. Saya rasa itu yang terbaik untuk, ya, doktor sekarang yang nak menjadi pakar perubatan am dan seterusnya, sebelum tu nak buat subspecialty lah. Jadi memang elok fikir. Dan untuk pelajar perubatan, saya harap jugalah dapat fikir juga dari awal yang mana satu lebih kurang anda nak, sama ada pakar perubatan am, pakar surgery, ortopedik, ONG, pediatric dan sebagainya. Buat keputusan dari awal supaya anda boleh, orang kata, bentukkan perjalanan anda tu kepada apa yang anda jurus tu, ya, dan menimba pengalaman dari semua bidang, bukan hanya satu bidang, banyak bidang. Walaupun orang tak suka pun anda kena tahu juga, ya. Itu saya harapkan kepada doktor-doktor zaman sekarang. Jadi itu saja, sekian video saya kali ini. Saya terbuka kepada apa-apa persoalan yang ada, dan jika anda mahu saya ceritakan ataupun saya terangkan tentang sesuatu kepakaran di Malaysia ataupun apa-apa saja, boleh letak komen di bawah supaya saya akan kupas di video-video akan datang. Itu saja, sekian, terima kasih kerana mendengar.